aku bakal belikan mereka gorengan. Oke guys, kita bakal menuju ke tempat jualan gorengan dulu. Oke, mantap. Ikuti terus ya. Tapi sayang banget gorengan udah habis, jadi kita beli martabak. Ya, sudah sampai. Mas, jadi aku mau pesan yang coklat keju. Bulu itu dapat diskon nggak? Bonus berapa, bos? Oh, bonusan. Jadi 11 ya? Oke, langsung bikin ya. Kocok terus, Mas. Nah, ini aku beli martabak coklat keju 10 porsi, guys. Kalau orang Jawa bilang itu martabak. Oh, kalau di Jawa? Oh, martabak. Oh. Nah, di video sebelum kantor. Nah, ini kita udah sampai di ruang tahanan, langsung kita bagikan. Jadi, setiap blok itu 2 bungkus, guys, ya. Karena di dalam juga itu mereka lumayan banyak. Dan cukuplah untuk 2 bungkus per bloknya, guys. Jadi, kalau untuk tahanan tuh aku beli 7 porsi. Dan untuk piket 1 porsi, guys. Nah, kalau untuk ibu itu 1 porsi sendiri, ya. Jadi meskipun mereka berbuat kesalahan, bukan berarti kita harus memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka juga manusia, seperti kata Bapak Samratulangi, Sitau Timo Tumotou, manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Jadi pada dasarnya kita manusia hidup saling membutuhkan antara satu sama lain. Ya mungkin sekarang kita yang membantu mereka, tapi suatu saat nanti ketika mereka udah keluar dan gak sengaja kita ada kesulitan di jalan, tiba-tiba ketemu sama mereka, mereka pasti bantu, guys. Karena aku udah pengalaman yang seperti ini. Nah, untuk tahanan udah selesai, selanjutnya kita makan bersama piket. Mantap. Mereka ini adalah rekan-rekan aku ketika piket, guys. Pokoknya Polres Minutunggul, Polri Jaya. Mantap.